Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rosino Razali, penerbit, pengarah dan penulis Meranduk Geruh di Kaki Langit. Okay. Action. Okay, untuk episod hari ini saya akan berkongsikan struktur penceritaan bagi filem Meranduk Geruh di Kaki Langit. Apa itu struktur cerita bagi Meranduk Geruh di Kaki Langit ni? Okey, pada asasnya filem Meranduk Geruh di Kaki Langit ni adalah jejak megat di mana dia menumpukan pada satu watak yang hidup dalam dunia risikan. Dia adalah seorang perisik yang kemudian dia telah berkahwin dengan satu watak bernama Sarah dan hidup di kampung laut. Di kampung laut dia telah dikenali, telah membina hidupnya dengan sempurna dan mendapat sambungan yang tinggi dengan penduduk-penduduk kampung dan bekerja di bawah satu organisasi yang diketuai oleh ayah anda, dan kerja-kerja yang dibuat kebanyakannya adalah menyeludup rokok, menyeludup ikan, banyak benda yang penduduk di kampung laut. So, Megat adalah orang yang bertanggungjawab menjalankan operasi tersebut. Kenapa dia yang bertanggungjawab? Sebab dia mempunyai kaitan dengan pihak berkuasa. Jadi segala informasi tentang rate pada waktu itu dia akan dapat tahu dulu, dan dia akan pastikan kerja-kerja sekelupan, kerja-kerja jenayah-jenayah terancam dapat dikawal. Namun pada satu hari beliau telah ditangkap oleh rakan sejawatnya, oleh ketuanya, ACP Farid, dan ditugaskan untuk kembali ke tempat dia membesar, iaitu di Bulu Tiram. Di Bulu Tiram adalah satu lagi kawasan jenayah, kerana Bulu Tiram pada zaman tersebut ramai penjenayah yang lari daripada penjara, lari daripada pulau dan duduk bersembunyi, dan dia perlu menyelesaikan satu kes rompakan dan pembunuhan penjenayah terancam yang diketuai oleh satu watak yang diberi nama Boron, bukan nama sebenar. Okey, jadi Megat menolak untuk menerima tugasan tersebut kerana dia dah selesa dengan kehidupan di kampung laut. Namun dia tidak mempunyai apa-apa alasan, kerana dia masih lagi adalah seorang pegawai perisik yang harus menjalankan tanggungjawab, dan dia harus meninggalkan isteri dia, Sarah, untuk menjalankan tanggungjawab dia, menyelesaikan masalah itulah. Dan mendapat tahu daripada ketua dia, ACP Farid, bahawa dia perlu masuk ke dalam organisasi jenayah tersebut, organisasi jenayah terancam tersebut, melalui kawan karib dia, satu kecil, iaitu Tom ataupun nama sebenar Tumbut, bukan nama sebenar. Jadi konflik yang sangat-sangat menarik telah saya bina pada awal penceritaan Meranduk Geruh di Kaki Langit ini, dan seterusnya dia berkembang. Jadi untuk memberitahu apa itu struktur cerita film ini, Megat, seorang penulis yang telah berkahwin dengan Sarah, telah mendapat tugasan baru untuk masuk ke dalam organisasi jenayah terancam yang diketuai oleh Boron, dan mendapat tahu bahawa beliau perlu berdepan dengan Tombol,
akan tarik dia suatu kecil yang mana mungkin dia boleh mati. So itu adalah struktur cerita yang saya gariskan, gitu, macam guideline bagaimana saya nak membangunkan penceritaan yang selanjutnya dalam alam sinematik Jejak Megat ni. Dan nak memberitahu Megat ni suatu beliau membesar di Ulu Tiram, dia mempunyai rakan baik, dan salah seorang ni adalah Tom lah, dan seorang lagi adalah Saril. Mereka bertiga ni umpama bujang lapuk, kawan baik, suatu mereka membesar di Ulu Tiram. Jadi menambahkan lagi konflik yang berlaku, dia ada bertemu dengan Saril, kemudian melihat bagaimana keganasan yang dibuat oleh Tombot, okey, terhadap orang-orang penduduk awam, dan hampir-hampir juga mengorbankan nyawa dia sendiri, dan segala yang dilalui penuh dengan penipuan, ya, penuh dengan pengkhianatan. Namun kerana tanggungjawab menyelesaikan tugasan tersebut, Megat terus berpegang pada prinsipnya untuk menyelesaikan segala tugasan dengan sempurna. Kerana dalam di antara kelompok ataupun kolektif prinsip-prinsip pada zaman tersebut, Megat ni antara yang terbaik dalam kerja lah. Dan ACP Farid hidup dapat naik pangkat pun kerana tugasan-tugasan yang diberikan kepada Megat, dan dapat diselesaikan oleh Megat dengan sempurna. Jadi bagaimana saya menulis struktur cerita tu adalah dengan menggabungkan apa yang ditulis oleh Tengku Adrian dan apa yang pernah saya lalui sewaktu saya kecil di Ulu Tiram. Maka gabungan cerita itu lebih dekat dan lebih saya faham bagaimana saya nak menulis. Jadi bagi episod kedua ni, saya rasa saya dah kongsikan apa itu struktur cerita Meranduk Geruh di Kaki Langit. Jadi untuk episod yang ketiga, saya akan kongsikan dunia arkitek penceritaan Meranduk Geruh di Kaki Langit. Jadi tanpa berlengah, kita keep it short, make it simple. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Okay, kalau rajin boleh share video-video di channel YouTube Rogue and Rival Studio ni. Okay, akhir kata, salut opera juga. Okay Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay Blood, enjoy. Opera juga. Salut.